Good morning, students. Here with Miss Priska again. All right, let's study English, taken from English Supplementary Red Book 2. And our topic for today is about WH question, what will verb do, and adverbs of frequency in simple present tense. Ayo simak penjelasan Miss selanjutnya ya. Nah, dalam topik kali ini, kita akan belajar tentang adverbs of frequency. Adverbs of frequency maksudnya adalah kamu memberitahu seberapa sering kamu melakukan suatu kegiatan. Nah, contohnya seperti usually artinya biasanya, sometimes kadang-kadang, often sering, always selalu, never tidak pernah. Lalu kira-kira di mana kita letakkan posisi adverbs of frequency di dalam suatu kalimat? Look at these sentences. Perhatikan kalimat berikut ini. Contohnya ada pertanyaan dalam bahasa Inggris seperti ini. Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Dalam bahasa Inggris, apa diartikan sebagai what? Kamu, you, lakukan, do, di pagi hari, in the morning. Dan karena ini adalah kalimat pertanyaan, maka sebelum subjek you, kita sisipkan kata do. Atau supaya lebih gampang, ingat saja seperti ini. Apa yang kamu lakukan dalam bahasa Inggris? What do you do? Di pagi hari, dalam bahasa Inggris, in the morning. So, how to answer? Lalu, bagaimana cara menjawabnya? Saya biasanya sarapan di pagi hari. Dalam bahasa Inggris, I biasanya, usually, sarapan, have breakfast, di pagi hari, in the morning. Nah, kira-kira yang manakah adverb of frequency? Usually, biasanya. Nah, di mana letak kata usually di dalam kalimat ini? Setelah subjek I. Next, contoh selanjutnya. Apa yang kamu lakukan di saat hujan? Apa yang kamu lakukan diartikan sebagai what do you do? Di saat hujan diartikan sebagai on a rainy day. Nah, kira-kira saat hujan apa yang kamu lakukan? Saya tidak pernah pergi keluar rumah di saat hujan. I tidak pernah, never, pergi keluar rumah, go out, di saat hujan, on a rainy day. Nah, yang mana adverb of frequency di kalimat ini? Never, tidak pernah. Dan letak kata never adalah setelah subjek I. Alright, okay, selanjutnya. Open your English Supplementary Workbook 2. Buka buku English Supplementary Workbook 2, halaman 37, latihan 28. Yang perlu kamu perhatikan adalah di mana letak adverb of frequency dan apa artinya di dalam bahasa Indonesia. Number 1. What do you do in the evenings? Apa yang kamu lakukan di petang hari? Nah, di dalam tanda kurung ada adverb of frequency-nya, yaitu usually. Jawabannya adalah, I usually sleep in the evenings. Saya biasanya tidur di petang hari. Nah, usually artinya adalah biasanya. Nah, di mana letak kata usually? Setelah subjek I. Nomor 2. What do they do in January?
apa yang mereka lakukan di bulan Januari? Epoch of frequency yang kita gunakan adalah sometimes. They sometimes go to school in January. Mereka kadang-kadang pergi ke sekolah di bulan Januari. Nah, sometimes artinya kadang-kadang, dan letak kata sometimes adalah setelah subjek they. Number 3. What does she do in the kitchen? Apa yang dia lakukan di dapur? Nah, adverb of frequency-nya di sini adalah always, artinya selalu. She always cooks in the kitchen. Dia selalu masak di dapur. Nah, always diletakkan setelah subjek she. Number 4. What do you do on the weekends? Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? I sometimes go shopping on the weekends. Saya kadang-kadang pergi belanja di akhir pekan. Sometimes, kadang-kadang, ini adalah adverb of frequency-nya, dan letak kata sometimes adalah setelah subjek I. 5. What do you do in the summer? I often sunbathe in the summer. Saya sering berjemur di musim panas. 6. What do you do in the winter? Apa yang kamu lakukan di musim dingin? We always ski in the winter. Kami selalu bermain ski di musim dingin. Always artinya selalu, dan letak kata always adalah setelah subjek we. Number 7. What do they do during Chinese New Year? Apa yang mereka lakukan selama Imlek? They usually perform lion dance in Chinese New Year. Mereka biasanya mempertunjukkan tarian barongsai pada saat tahun baru Imlek. Number 8. What do you do during Eid Mubarak celebration? Apa yang kamu lakukan selama perayaan Hari Raya Idul Fitri? I always eat ketupat during Eid Mubarak celebration. Saya selalu makan ketupat selama perayaan Hari Raya Idul Fitri. 9. What do you do in the bathroom? Apa yang kamu lakukan di kamar mandi? I always take a shower in the bathroom. Saya selalu mandi di dalam kamar mandi. 10. What does he do in the garage? Apa yang dia lakukan di dalam garasi? He usually repairs a car in the garage. Dia biasanya memperbaiki sebuah mobil di dalam garasi. Oke, sudah mengerti bukan? Nah, selanjutnya, please do, silakan kerjakan latihan dari buku English Supplementary Workbook 2, page 39, halaman 39, exercise 29, latihan 29. Ada 10 soal yang harus dikerjakan, dan kerjakan langsung di buku English Supplementary Workbook. Alright, that's all for today. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Thank you for watching. Don't forget to collect your homework. Jangan lupa kumpulkan PR-nya tepat waktu. See you on the next video.